25 Januari 1937, majalah legendaris Life yang diterbitkan di Amerika Serikat memajang foto seorang putri bangsawan dari Hindia Belanda. Dia adalah putri dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII dan Gusti Kanjeng Ratu Timur. Nama lengkap sang putri adalah Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardani atau biasa dipanggil Gusti Nurul. Di majalah itu, foto sang putri tampak tengah menari dengan gemulai. Gusti Nurul saat itu masih berusia 15 tahun. Sang putri menari disaksikan oleh Ratu Belanda Wilhelmina beserta para raja dan ratu dari berbagai negara. Gusti Nurul ikut pementasan tari di Belanda sebagai kado untuk pernikahan Putri Juliana dengan Pangeran Bernhard. Gusti Nurul bersama ayah dan ibunya memang diundang khusus ke Belanda oleh Ratu Wilhelmina untuk acara pernikahan kenegaraan itu. Sebagai kado dari Mangkunegara untuk Putri Juliana dan suami, Gusti Nurul menari dengan diiringi musik gamelan yang dimainkan langsung dari Istana Mangkunegara. Musik gamelan tersebut disiarkan langsung melalui Radio Soloce Radio Vereeniging. Di saat bersamaan di Istana Mangkunegaran, adik Gusti Nurul ikut menari sebagai pedoman bagi para pemain gamelan agar seirama dengan gerakan Gusti Nurul yang sedang menari nun jauh di Belanda sana. Pementasan tari yang dibawakan Gusti Nurul itu kemudian ramai diwartakan surat kabar Belanda. Bagaimana sebuah seni tari dari timur jauh dibawakan dengan sangat elok oleh seorang putri raja telah memukau semua mata orang-orang Eropa pada saat itu. Nama Gusti Nurul kemudian melejit dan dikenal luas seantero Hindia Belanda. Kepandaiannya dalam lenggok tari didukung juga dengan parasnya yang sangat cantik. Ini membuat banyak pria kesengsem dengan dirinya. Tak hanya pandai menari, gadis cantik ini juga punya kegemaran berkuda. Setiap sore, saat sang putri sedang latihan berkuda, banyak para lelaki yang berkerumun. Mata para lelaki itu tak berkedip melihat Gusti Nurul yang sedang berkuda. Gusti Nurul memang multi-talenta. Selain pintar menari dan jago berkuda, dia juga menonjol dalam kemampuan sastra. Tak hanya itu, sang putri juga sangat mendalami ilmu jamu-jamuan dan kosmetik tradisional. Karena itulah kecantikannya selalu terjaga secara alami. Martha Tilaar dalam bukunya Kecantikan Perempuan Timur menjelaskan bahwa Gusti Nurul sedari muda memang sudah mempelajari soal jamu dan kecantikan. Martha Tilaar sendiri yang terkenal sebagai pakar kecantikan Indonesia pun belajar dari seorang Gusti Nurul. Kecantikan dan berbagai talenta yang dimiliki sang putri raja itu ternyata tidak hanya membuat lelaki-lelaki kebanyakan terpesona. Ternyata banyak nama-nama besar pemimpin negeri ini yang jatuh hati padanya. Mulai dari panglima tentara, sultan, perdana menteri, dan bahkan presiden pun jatuh hati kepadanya. Beberapa pangeran dari Keraton Surakarta juga menaruh hati pada Gusti Nurul. Salah satunya Kolonel Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo. Dia adalah Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia yang pertama. Sang Kolonel mencoba meminangnya, tapi Gusti Nurul memiliki prinsip anti-poligami. Jatikusumo yang saat itu telah beristri ditolaknya. Meski hidup dan besar di lingkungan keraton yang kental dengan tradisi selir, tapi Gusti Nurul memilih jalan hidup dengan pemikiran yang melampaui zamannya. Dia menolak dipoligami. Tak hanya panglima tentara, ternyata sejumlah nama besar lainnya juga pernah jatuh hati padanya. Ada nama Sultan Hamengkubuwono IX yang sudah memiliki beberapa istri berniat juga untuk meminangnya. Gusti Nurul tak bergeming. Ia tak mau dipersunting. Ayahnya yang menceritakan kepada Gusti Nurul bahwa Hamengkubuwono IX berniat untuk meminangnya. Namun, pinangan itu dengan tegas ditolaknya. Alasannya sederhana, karena beliau telah memiliki istri bahkan selir. Begitu kata Gusti Nurul dalam buku biografinya yang berjudul Gusti Nurul Streven naar Geluk, Mengejar Kebahagiaan. Gusti Nurul tentu tahu jika Sultan Hamengkubuwono IX sudah punya istri.
Pantang baginya seorang perempuan berpendidikan tinggi di zaman kolonial mau dimadu seperti yang dialami Kartini. Ada seorang pemuja Gusti Nurul yang cukup unik. Dia juga pembesar negeri ini. Nama orang itu adalah Sutan Sjahrir, sang Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama. Setiap rapat kabinet digelar di Jogja, Sutan Sjahrir selalu mengutus sekretaris pertamanya Siti Zubaidah Usman ke Pura Mangkunegaran untuk khusus mengantarkan hadiah yang dibelinya di Jakarta. Hadiah dari Sjahrir itu biasanya berupa kain sutra, tas atau jam tangan, dan selalu terlampir sebuah surat di dalamnya. Gusti Nurul juga rajin membalas surat dari Sjahrir itu. Meski nampak jatuh hati, Sutan Sjahrir yang dikenal sebagai pentolan PSI itu tak pernah menyambangi Gusti Nurul ke Pura Mangkunegaran. Tapi setelah Gusti Nurul menikah, Sjahrir pernah datang ke rumahnya. Gusti Nurul mengaku ketika sesi foto bersama, Sjahrir selalu mengambil posisi ada di dekatnya. Namun suaminya tidak cemburu. Suaminya tahu siapa saja lelaki yang menaksir dirinya. Gusti Nurul pernah diundang ke Istana Cipanas oleh Soekarno. Dia kemudian datang bersama ibunya, Gusti Kanjeng Ratu Timur. Di Istana Cipanas itu, pelukis Basuki Abdullah diminta oleh Presiden Soekarno untuk melukis Gusti Nurul. Kemudian lukisan Sang Putri Raja itu dipajang Soekarno di ruang kerjanya. Menurut kabar beberapa orang, Bung Karno pun menaruh simpati kepadaku. Namun aku sendiri tak pernah mendengar pernyataan ungkapan isi hati Bung Karno. Aku mendengar hal itu dari Bu Hartini, istrinya. Menurutku, Bung Karno hanya sebatas mengagumi saja. Begitu jelas Gusti Nurul di bukunya. Setelah Gusti Nurul menikah, Bung Karno sering berkelakar bahwa dia kalah cepat dari suami Gusti Nurul. Lalu, siapa lelaki yang sangat beruntung mempersunting sang putri? Dia adalah Raden Mas Suyarso Suryo Surarso. Dia bukan pejabat tinggi negara macam Soekarno atau Sjahrir. Dia juga bukan raja seperti Sultan Hamengkubuwono IX. Dia adalah kepala inspektorat kavaleri Angkatan Darat yang pertama. Pangkatnya Letnan Kolonel. Meski bukan pejabat tinggi, dia bukan perwira militer sembarangan. Suryo adalah lulusan Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda, dan dia pernah beberapa tahun berdinas di tentara Kerajaan Belanda. Dia pernah ditempatkan di Proof Batalion Volkswagens di Bandung, dan selanjutnya pindah lagi ke Batalion Infanteri di Bogor. Tanggal 24 Maret 1954 adalah hari patah hati nasional bagi para pemuja Gusti Nurul. Di tanggal itulah dia resmi menjadi istri Letkol Suryo. Setelah menikah dengan Suryo, Gusti Nurul meninggalkan kehidupan keraton. Dia meninggalkan kompleks Istana Mangkunegaran, meninggalkan abdi dalam yang begitu setia, meninggalkan suasana keraton yang begitu mewah untuk mengikuti tugas suami dan tinggal di rumah dinas. Dia begitu menikmati kehidupan barunya. Gusti Nurul diperlakukan sama dengan istri-istri prajurit yang lain. Tidak ada lagi yang memanggilnya Gusti. Yang ada hanya ibu, jeng atau mbak Yu. Gusti Nurul setia mengikuti suaminya yang sering berpindah-pindah dinas. Mereka sempat pindah ke Amerika Serikat saat sang suami menjadi atase militer di Washington DC. Kemudian, Gusti Nurul memilih tinggal bersama suaminya di Bandung. Gusti Nurul meninggal dunia pada 10 November 2015 di Bandung. Dia tutup usia di umur 94 tahun dengan meninggalkan 7 orang anak, 14 cucu dan 1 cicit.